Kini orang berabui juga ladat dua. Ke kampung pulang baondoh baralek bagadang-gadang membuang dana berjuta-juta. Diundang pejabat dihadirkan wartawan. Mahujan belih tukang foto baitu pun kamera syuting film video. Pakaiannya jadi kato galai. Lagaknya walah hurabi mengalahkan pangeran Charles dari Inggris. Letidainya pun menobatkan jadi bundukan. Tapi apa nanti jari sesudah lapiak bagi luang kemenangan. Tanpa bertinggal bapailah jorang kampung. Sebelum diketahuinya lantak supadan pesaku tinggi, kenal pun alun jua anak buah rombo rakyatnya, beliaulah cigin naik sedan menuju ranah perantauan. Tinggallah menangkabau di lampu kabui roda itu. Tapana anak kemenakan mencelik pengulupai, entah pabilu kepulangnya. Apa sabananya yang dicari beliau? Tuah, kemegahan dan gengsi, lain tidak. Hanya sebagai pelengkap dari titilnya dan balirik di ujung di pangkanamu. Atau sekadar menunjukkan kepada kolekanya dari Jawa bahwa beliau juga keturunan berdarah biru bangsawan tinggi dari Minang. Syukur-syukur saja kalau datuk itu pulai melihat mengung warganya di perantauan. Tapi jangankan beliau kebatandang ditandangi pun susah. Alun kemampia ke rumahnya wanji yang dipagal menyala. Pembantu mencogok di balik kaca sambil bersorak. Enggak terima tamu, bapak lagi tidur. Oh, diundang memperketukan kampung, beliau sibuk, seminar lokakarya. Nak berbincang-bincang soal adat, jangan diarok. Jangankan kamu jadi kitambo, basu awak pun beliau tidak habis. Kecilnya bayi iu-iu, imbawanya pati atau om, bukan inyak sebagai lazimnya ke pengurus. Jawab.